Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Koki Amatir Agus Boski ya. Hari ini kita akan masak gandos tepung ketan. Gandos mungkin tidak familiar ya bagi Anda para sobat Koki Amatir. Makan ini sangat legend, ini sangat sederhana dan rasanya enak. Bahannya cukup simpel. Simpel sekali kan para sobat Koki Amatir, cuma parutan kelapa, tepung ketan, garam sedikit, dan air panas. Bila suka, kita makan sedikit gula pasir. Makanan ini sudah hampir langka ya, tidak semua orang bisa membuatnya. Saya juga terakhir makan ini waktu saya SD, pada sekarang. Menggunakan air panasnya secukupnya ya, sampai adonan dapat mengental dan tidak menggumpal lagi. Bila adonan sudah mengental dan bisa digoreng, gandos ini rasanya seperti mochi ya, mochi goreng, karena renyah di luar, lumer di dalam. Cukup digoreng, nanti akan mengembang seperti odading ya. Mungkin ini odading desa atau alternatif dari makanan odading, karena hampir mirip ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya bersobat Koki Amatir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.